guys. Banyak para pengunjung, terutama di ini guys nih. Restoran Mr. House. Itu guys. Ini ada burger serba 5.000 guys. Lihat ke dalam yuk. Di sini ada DH Chicken and Burger. Kuliner untuk di bulan Ramadan cocok sekali dengan chicken. Kelihatannya enak sekali, guys. Restoran Mr. House memang begitu nyaman. Sangat strategis di Jalan Raya Provinsi Kuningan Brebes yang berada di Desa Cibingbin. Ya ini guys, kita lihat menu sate ayam. Menu selanjutnya di bulan Ramadan ini adalah sate ayam Bang Hasan. Ini orangnya nih, sangat sibuk sekali guys melayani pembeli. Kayaknya nikmat sekali nih satenya. Menu sate ayam dan kambing, kita lihat ke sebelah barat ada apa lagi. Di samping sebelah timur Bank BRI. Sebelah kiri dari Pandawa Chicken ada cappuccino es jeruk cincau. Ini guys. Harga 7.000, murah. Lokasinya masih di depan MM Sumber Rezeki. Menu untuk berbuka puasa enak sekali. Yuk kita selanjutnya ke sebelah barat, ada apa lagi? Situasi lalu lintas di Jalan Raya Provinsi Kuningan sangat padat, sangat ramai. Nah, menu selanjutnya masakan Padang. Rumah makan Minang asli, masakan Padang murah meriah. Ini guys, menu-menunya. Ikan balado, gulai ikan, ayam bakar, ayam balado, gulai ayam, dengkeng sapi, wah banyak macam menu. Makan mewah,
dengan harga murah, guys. Ternyata di Cibingbin juga banyak kuliner-kuliner yang dapat dikunjungi oleh masyarakat. Jangan khawatir, tempatnya di depan BRI, di depan BRI Cibingbin. Kita lihat di dalam yuk, ada menu apa aja di rumah makan Minang. Wah, ternyata enak. Ada kuliner yang satu lagi nih, ada martabak Najah, martabak telur, daging sapi, mozzarella, mantap, kayaknya enak. Namanya kedai Bunda. Berbagai macam menu di sini tersedia. Nah, ini nah itu bundanya. Selamat sore Bunda. Ini menunya banyak sekali ya. Perlu diketahui guys, siapa yang pengelola kedai Bunda ini? Ini orangnya ada di sini nih. Ini bosnya nih. Halo. Halo bos. Halo. Mau kemana? Biasa. Oke, silakan. Mudah-mudahan selamat perjalanan. Mana tete? Nah, ini bos satu lagi nih. Ada satu lagi kuliner di bulan Ramadan, yaitu bubur ayam. Ternyata di depan warung bubur ayam ini ada berbagai macam kue. Ini guys, kayaknya enak sekali. Cocok untuk berbuka puasa dan cocok untuk nanti di hari raya Idul Fitri, kue-kue ini. Oh, ini yang punyanya. Ternyata ada Bu Guru. Oke, siap. Kuliner satu ini, yang satu ini adalah bubur ayam. Bubur ayam Ambiar. Teh tetok. Nah, ini guys. Yuk kita lihat ke dalam. Ternyata pemiliknya udah kenal sama saya. Oh, mantap ini. Mantap. Ini gorengannya ada, koloknya ada. Wah. Rujak kangkungnya ada, nasi bibir, dorong-dorong lokal Iwon. Iya guys, ternyata bahwa ada menu utama di Cibingbin itu adalah rujak kangkung. Perlu diketahui. Menu-menu Cibingbin itu ada rujak kangkung, ada karatsa, ada bakwan. Banyak deh. Banyak. Iya. Ini lagi pada nunggu maghrib atau gimana? Iya. Oh, lagi pada nunggu maghrib. Lagi ngabuburit. Ya, oke. Okay. Ya. Ya.
Ternyata nih ada menu khas untuk berbuka puasa. Ini ada minuman kekinian. Nah ini, oh ini yang punya Pak Haji ya? Ya, yang punya Pak Haji. Oh ya, Pak Haji. Oh ini Pak Haji Idik yang punya toko. Ah ini nih. Selamat datang di percetakan Sinar Dunia. Oke, ini. Nah, ini ada satu menu lagi yang khusus menjual rujak kangkung. Buka rujak kangkungnya. Ya ini guys yang namanya rujak kangkung, ciri khas Cimikin. Ini sambalnya. Ini gorengannya. Namanya rujak kangkung pawon aku. Oke guys, itulah liputan saya di sore hari ini menjelang berbuka puasa. Mudah-mudahan dalam menjalankan ibadah puasa ini dalam keadaan sehat walafiat. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.